Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penentuan kebutuhan sistem yang baru. Pemilihan sumber daya software, hardware, brandware, dan kebutuhan dana untuk diimplementasikan pada sistem yang baru. Mengembangkan sistem sama halnya seperti kita membangun sebuah gedung ya. Ini kalau saya analogikan, bagaimana kita membangun sistem sama seperti kita membangun sebuah gedung. Layaknya kita membangun sebuah gedung, kita pasti membutuhkan bahan bangunan, kita butuh kontraktor, bahan-bahan, dan perencanaan yang matang agar bangunan itu bisa berdiri seperti 10 tingkat, 100 tingkat, dan sebagaimana. Dan sistem analis juga seperti itu ya. Ketika kita membuat sistem yang baru, kita juga memperhatikan kebutuhan softwarenya, kebutuhan hardwarenya, bahkan kebutuhan orangnya atau brandware-nya, serta bagaimana kebutuhan dana. Nah, ini penting, ini sering terabaikan, bahwa ketika kita buat sistem, kita juga akan mengeluarkan dana atau biaya untuk memperbaharui sistem. Oleh karena itu, dalam tahap perencanaan, biaya juga sudah kita tentukan kira-kira dalam ring atau dalam durasi berapa akan habis biaya yang akan kita gunakan. Oke. Apa tujuan dari kegiatan ini atau kegiatan penentuan sistem itu? Ada beberapa tujuannya, yaitu yang pertama memperhitungkan kebutuhan software yang akan digunakan untuk diimplementasikan spesifikasi logis sistem yang sedang disusun dalam proses analisa sistem. Jadi kita lihat dulu spesifikasi logis sistem ya, itu butuhnya bagaimana ya ketika kita akan melakukan pengembangan sistem. Selanjutnya kita menghitung juga kebutuhan hardware. Kalau tadi software, kita juga hitung kebutuhan hardware yang akan memenuhi persyaratan fisik sistem yang sedang disusun. Sistem analis alus memilih dan memeriksa sistem peralatan komputer yang dibutuhkan sesuai dengan rancangan. Ya, jadi kita buat sistem, kita lihat juga bahwa sistem ini bisa pakai pada OS seperti apa, pada RAM yang berapa, ya, atau dia memakan data hard disk berapa banyak. Jadi harus kita perhatikan sampai seradetil. Atau bisa juga kita balik. Ya, balik itu seperti ini. Kita tukar posisinya. Kita lihat dulu perusahaan itu memakai komputer yang bagaimana. Ya, kita lihat perusahaan atau organisasi. Oh, ternyata perusahaan ini menggunakan komputer yang RAM-nya sekian. Jadi kita buat sistem yang bisa berjalan pada RAM sekian. Ya, karena agak makan biaya lebih banyak kalau misalkan sistemnya itu sudah kita buat besar, ternyata begitu kita implementasikan, ternyata komputernya tidak ada yang cocok. Ternyata semua pemakai atau semua user di perusahaan tersebut harus membeli komputer yang baru, maka ini terjadi pemborosan. Oleh karena itu penting untuk melihat komputer yang digunakan seperti apa dan sistem yang akan kita buat seperti apa. Oleh bagusnya kita buat sistem memenuhi kebutuhan user, memenuhi kebutuhan komputer yang dipakai oleh user. Nah, bagaimana memeriksa kebutuhan brandware? Memeriksa kebutuhan brandware atau sumber daya manusia yang nanti akan terlibat dalam operasional sistem. Jadi kita banyak yang bisa kita lakukan untuk membuat atau meningkatkan kualitas dari user. Sistem analis harus melakukan suatu pelatihan, bisa pelatihan atau bisa juga penyuluhan terhadap personil sistem yang akan dilibatkan di dalam operasional sistem. Sebagai contoh, kita bisa buat persyaratan latar belakang pendidikan misalkan ya, atau ini sebagai contoh kalau kita perusahaan memiliki atau perusahaan menginginkan orang baru atau menginginkan karyawan baru untuk memakai sistem ini. Jadi kita bisa buat persyaratan, oh yang memakai sistem ini harus latar pendidikannya minimal mengetahui komputer misal, atau usia maksimum misalkan tidak boleh dari 35 tahun atau 40 tahun, karena kita sama-sama tahu bahwa orang yang berusia lebih lanjut kebanyakan agak sulit mengoperasikan komputer atau mengoperasikan sistem informasi. Ini sebagai contoh saja misalkan ya. Atau pengalaman yang dimiliki ya, kita bisa melihat dari segi pengalaman, oh ternyata si karyawan ini sudah terbiasa mengoperasikan komputer atau terbiasa menjadi administrator komputer ya. Dan yang pasti poin pentingnya adalah dia mampu mengoperasionalkan komputer. Kebutuhan brandware lainnya diambil dari tenaga atau personil yang ada di dalam organisasi. Kalau tadi kita menerima karyawan baru, kalau ini sudah ada. Kalau sudah ada karyawan ya udah kita tinggal lakukan BIMTEK ya, BIMTEK tentang sistem informasi, atau kita bisa buat penyuluhan sama aja, atau kita bisa buat pelatihan ya sama aja, itu BIMTEK pelatihan itu satu paket sebenarnya untuk sistem yang sedang kita buat. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas masalah-masalah tentang
bagaimana prosedur kerja analisa, ngapain aja, tahap uji coba kita ngapain, terus tahap implementasi itu ngapain aja. Tapi mungkin hari ini kita sampai, pada pertemuan ini kita sampai di sini aja. Materi-materi tadi atau materi selanjutnya kita akan ngebahasnya pada pertemuan minggu depan, pertemuan yang akan datang. Semoga kita bertemu kembali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan program e-learning untuk hari ini. Nantikan program e-learning dengan materi-materi pembelajaran yang cukup menarik yang akan kita sajikan untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.